Tingkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 kembali menggelar razia atau operasi justisi. Ratusan pelanggar terjaring dalam razia ini. Dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19, Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kabupaten Birun gencar melakukan operasi justisi. Petugas melakukan razia untuk penggunaan jalan atau pengendara sepeda motor maupun mobil yang abai protokol kesehatan. Razia tersebut dilakukan di alun-alun Kota Juang Birun atau tepatnya di depan Pendopo Bupati Birun. Dalam operasi ini, petugas menjaring ratusan pengendara yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Para pelanggar prokes tersebut langsung dipanggil petugas dengan memberikan hukuman menghafal surat pendek dan Pancasila, dan selanjutnya pelanggar prokes tersebut diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Selain itu, dalam operasi kali ini, petugas juga melakukan swab antigen secara acak kepada pengendara sepeda motor yang melanggar prokes. Dari 4 orang yang diswab, tidak ada yang positif. Usman Kelana, Komandan Operasi, mengatakan petugas terus melakukan operasi justisi baik di jalan maupun di kafe-kafe yang ada di Kabupaten Birun. Jika terdapat ada warga yang melanggar, pihaknya tidak segan-segan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Birun. Hari ini banyak yang terjaring. Kita lihat ada lebih 100. Jadi kesadaran masyarakat untuk memakai masker semakin berkurang. Padahal kalau mereka mau memakai masker, ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita. Sekurang-kurangnya bisa menahan debu pada saat di jalanan dan lain sebagainya. Kita himbau kepada masyarakat, terutama sekali masyarakat Kabupaten Birun, itu agar supaya mau memakai masker. Karena memakai masker ini adalah untuk diri kita sendiri. Dari Birun, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.